Rekor 1000 gol Persib Bandung makin dekat, jika konsisten tidak akan lama lagi akan tercapai. Persib sedang berada dalam performa yang sangat baik. Tidak terkalahkan di 5 laga terakhir Liga 1 2023-2024. Yang terbaru, Persib menundukkan Persikabo 1973 di Stadion GBLA, Sabtu tanggal 16 September tahun 2023. Skor akhir 2-0, jika performa Persib terus konsisten dan selalu memenangkan pertandingan. Satu atau dua pertandingan lagi rekor 1000 gol Persib sudah bisa diwujudkan. Persib saat ini sudah mengoleksi 998 gol sejak mengarungi kompetisi Liga Indonesia yang pertama kali digelar tahun 1994. Tambahan gol itu berkat kemenangan di laga melawan Persikabo. Dua gol masing-masing dicetak David Da Silva dan Ezra Walian. Duo striker yang makin gacor. David Da Silva membuka keran gol Persib di awal babak kedua lewat tendangan penalti. Itu adalah gol ke-997 Persib Bandung di Liga Indonesia. David Da Silva menjadi eksekutor tendangan penalti yang dihadiahi wasit di menit ke-49 laga kontra Persikabo 1973. Wasit memberikan penalti ke Persib setelah pemain belakang Persikabo menyentuh bola dengan tangan di kotak terlarang. Bagi David Da Silva, gol penalti itu adalah gol ke-4 musim ini. Total striker asal Brasil ini sudah mencetak 35 gol untuk Persib Bandung. Persib kemudian memenangkan pertandingan itu dengan skor 2-0 setelah Ezra Walian berhasil memanfaatkan sodoran umpan dari Arsan Makarin. Tercatat dalam sejarah bahwa gol pertama Persib di era Liga Indonesia dicetak oleh Sutiono Lamso pada tanggal 30 November tahun 1994. Persib Bandung akan melakoni pertandingan selanjutnya menghadapi tuan rumah Bayangkara FC pada pekan 13 Liga 1 musim 2023-2024. Menghadapi Bayangkara FC, Persib dipastikan akan mendapat tambahan tenaga karena Iputu Gede Juni Antara sudah bebas dari skorsing. Sebelumnya Putu Gede harus menjalani skorsing sebanyak 5 pertandingan buntut dari kartu merah dan tindakannya di laga kontra Persis Solo. Pertandingan menghadapi Bayangkara FC yang merupakan mantan klub Putu Gede, akan menandai kembalinya rekan satu angkatan Evan Dimas di Timnas Indonesia U19 saat menjadi juara Piala AFF U19 tahun 2013. Di sisi lain, Persib harus kehilangan Rahmat Irianto yang tampil cukup baik ketika membantu tim meraih kemenangan atas Persikabo 1973. Setelah laga kontra Persikabo, Rian harus pergi meninggalkan Persib untuk gabung membela Timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022 Hangzhou. Rian merupakan satu dari 3 pemain Persib yang dipanggil membela Timnas U24 besutan pelatih Indra Syafri. Dua lagi adalah Bekem Putra Nugraha dan Robby Darwis. Pertandingan Bayangkara FC vs Persib Bandung sendiri akan digelar di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi, pada Sabtu tanggal 23 September tahun 2023.